kali ini yang kita bahas adalah flash disk. Kok flash disk, bro? Memang sebenarnya flash disk itu umum ya, tapi di sini saya coba bahas di sini. Ini saya sekalian unboxing flash disk yang baru saja saya beli ya, untuk menunjang keperluan ini sih ya, transfer YouTube. Karena kita kan butuh materi transfer dari satu PC ke PC lain, nah, gitu. Kita akan bandingkan. Nah, di sini kita bandingkan antara yang tadi kan kita USB 3 yang baru saya beli, dan yang tadi yang saya perlihatkan yang kecil itu tadi USB 2. Kita bandingkan kecepatannya ya. Sebenarnya semua kecil sama ya, tapi tergantung keperluannya. Karena di sini saya kan mentransfer file ukuran besar, jadi untuk menambah kecepatan juga, kecepatan itu penting. Jadi biar nggak lemot itu kan, transfer 16 giga, 32 giga, itu berjam-jam kan ya, gimana? File yang kedua itu walaupun beda sih untuk ukurannya, kalau yang saya beli ini 32 GB, walaupun tidak 32 GB seperti yang tadi diperlihatkan, tidak 32 byte, kok byte 3 byte, cuma 29 dan basis 8 giga. Walaupun saat ini sudah ada di teknologi yang pakai port C itu ya, itu konon lebih cepat, tapi ya untuk flash disk sepertinya yang ada di pasaran masih bagus USB 3.0. lebih cepat juga sih, nanti kalian bisa lihat sendiri perbandingannya. Tuh, yang kiri itu yang baru saja saya beli, yang kanan itu yang 2.0. itu saya skip aja ya biar cepat ya, intinya seperti itulah, lebih cepat dikit kayaknya, dikit deh gak masalah seperti itu. Bye bye.